Hidup aku bagai mimpi. Hidup aku bagai mimpi. Banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat, ingat, ingat. Hidup aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat. Oh, hidup aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat, ingat, ingat. Datang macam reality, dulu kini berbeza. Banyak tangga, sial. Besar tu. Kau tak pergi gym kan? Tak pergi gym. Rasanya menarik, biar kejap bawa diriku. Kerja habis tarik, hasil untuk hujung tarik. Aku semalam termimpi, she need to know I see me. She placing city life, I say she's not to me. Ku ride around with Viva, oh yes, I teaser. Kita dah sampai dekat Langkawi, Penang. Langkawi boleh nampak daripada Penang. Dia kenapa? Ha? Dia rasa dia kelakar. Hey, I got shock. Jadi aku layan jadi shock. Shock macam mimpi. Jadi aku jadi shock. Oh, okay. Ni yang dummy punya, tapi tengok cara-cara nak keluarkan duit pakai dummy punya. Sini lah tempat untuk kalau nak beli tiket ferry yang passenger tak nak batu, hantar wakil je, beli sekali banyak-banyak, jalan terus pergi ke sana. Sekarang kita beli tiket ferry. Bag je pergi bro. Ini bila kita bag je dapat tempat. Tempat akan datang. Turun kota yang ditumpu baru satu padang. Cerita tentang aku, kamu tak kepaham. Tak hidup diam, aku pendam simpan dalam. Kini masa kena mengaku jauh aku kawan dulu sama-sama naik jatuh. Sekali aku pengen lama datang nak tumpang berteduh. Hey, cerita sikit ni, berapa lama perjalanan kita daripada Batu Wat nak ke pulau? Sebelum tu, nak tak kita cerita pasal sejarah Pulau Pinang? Okay, cerita dulu lah. Okay. Sebab mungkin audien atau ramai tak tahu atau terlupa lah. Kalau ada yang mana-mana yang dah tahu, tahulah. Tapi kalau mana yang bangang lagi tak tahu pasal sejarah Pulau Pinang, ni kita nak bagi tahu. Hashtag yang tahu-tahu lah. Pulau Pinang ni dibuka tahun 1872 oleh Sir Francis Lai. Dan
masa tu pedagang-pedagang daripada Belanda ataupun sekarang dipanggil Portugis. Jadi anak ni keturunan suku Sakat Cristiano Ronaldo lah, kalau yang bangang sangat-sangat nak tahu Portugal tu kat mana. Belanda ke Portugal? Portugal. Portugal ke? Portugis. Tak, Portugal tu sebelum Portugis. Diorang datang ke tanah Melayu, sebenarnya Malaysia ni, untuk berdagang. Dan diorang terjumpa satu pulau, yang mana pulau tu adalah satu tempat yang strategik bagi diorang untuk melabuhkan kapal-kapal dagang diorang. Okay. Berapa labuh? Time tu banyaklah yang diorang bawa daripada sana, iaitu rempah ratus, kain, tenun tu semua kebanyakannya datang daripada sana. So budaya-budaya orang Pulau Pinang ni. Pulau Pinang ke Pulau Pinang? Kalau yang okey, sampai-sampai tu kita baca komen daripada dalam YouTube tu. Ada orang komen. Okey, kita tengok komen yang bawah ni. Pedagang tu bini dia bawa tak? Ada dia tanya. Bini tak ada. Bini pedagang tak bawa bini? Tak ada. Dia dia boleh datang tapi bergelut dulu. Okay. Soalan kedua, cuba okey, nak tengok. Saya baca, saya baca. Boleh tengok. Saya baca, saya baca. Boleh tengok. Saya baca, saya baca. Boleh. Ring. Okey, okey, siap. Balik-balik cerita tu tadi. Okey, sekarang ni apa yang best kat Penang? Tak nak habis lah cerita dia tu. Yang tu yang the rest korang baca dekat buku Google sekarang lah. Buka, malas sangat lah korang ni. Okey, apa yang best ke? Cerita lah apa yang best. Apa yang best? Kalau bila cakap Pulau Pinang, orang tu fikir nasi kandar. Tak ada? Tak. Kau fikir? DAP. Kita cuba jangan keluar pada topik bila benda ni general. Jangan libatkan politik dalam hal. Jangan. Okay, lepas tu saya akan fikir nasi kandar lah, makan best nasi kandar. So ada siapa-siapa nak komen makan dekat mana? Sebab kita tengah lapan. Sekarang pukul 1.20. Zohor pun tak masuk lagi. So kita orang fikir nak pergi makan dulu juga Zohor. Okay. So apa-apa pun kita tunggulah. Kita ambil masa berapa minit tadi? Tanya tadi daripada ni berapa minit ni? Kalau tengok jarak, distance daripada sini kita duduk lebih kurang dalam 10 minit kita sampai. Kita akan berlabuh. Dan bila berlabuh tu kita buatlah aksi-aksi macam orang-orang Portugis yang berlabuh ke Pulau Pinang. Gitu. Okay lah. So sebenarnya senang je jawapan ni daripada Pulau Besar Batu Wat ke Pinang mengambil masa dalam 20 ke 25 minit. Kita nak bagi tahu dekat viewer yang viewer ramai orang tak sabar-sabar nak tunggu Pulau Pinang. Okey, kita tahu lah. Ramai. Jom. Ya, berada tu macam memandang macam semua macam mana dia gitu. Semua muka tak sabar-sabar. Semua lapar nasi kandar. Okeylah. Okey, so lepas ni aktiviti kita, lepas kita melabuhkan feri ni, bagi sampai kat port. Kita sampai, kita sebagai pedagang Portugis lapar. Tiba-tiba aku bela pula. Okay. So sekarang first, lepas kita sampai dekat island, apa kita buat? Kita buka phone, kita tekan apps Grab. Aku baru je cakap simple je. Pilih kereta. Dia mai cakap utara. Dia mai kita cakap utara. Apa pilih kereta tu lain? Kita dapat kereta, kita terus pergi Den Maju. Makan dulu. Okay. Sebab dekat tak habis lagi. Apa tu? Sebab ada banyak lagi tempat nasi kandar. Tapi paling banyak beratur dekat nasi kandar Den Maju. So kita pergi Den Maju lah. Okay, Roger. So lepas ni ferry, lepas ferry kita ambil Grab Den Maju. Okay. Apa? Okay.
Rasanya menarik, biar kerja bawa terik. Dulu kerja habis tarik, hasil untuk hujung tarik. Aku semalam termimpi, she didn't know I seen it. She placing city life, I said she got to be. Right around with Viva. Oh yes, I tease her when she said I need you. You vista la vista. Hey, I got shock. Jadi aku layan jadi shock. Shock macam mimpi, jadi aku jadi terus rock. Rockin' with my clock, now you know it don't stop. I can bring it stop, cause you're rockin' at the top. Rockin' at the top, rockin' at the top, cause we're rockin' at the top. Okay, sekarang kita baru sampai dekat tempat makan yang pertama. Okay, Din maju kan? Kita sangat Din maju. Din. So, tapi tengok lah dia punya belanja tu. Awal-awal dia dah belanja panjang juga. Okay, selamat menunggu eh. Apa yang best kat sini? Sini ada nasi. Lagi? Kuah. Lagi? Telur, ayam, sotong. So, kalau dapat payment senang ke? Kau nak buat job kan? Kau nak dapat duit? Dia mah. Tapi okay, sikit apa payment back sini. Aku rasa aku nak makan ni lah. Dia punya kepala ikan padu lah. Kepala ikan. Okey juga. Kita ambil satu kepala ikan. Share lah. Kita ambil, tapi yang penting ikan merah. Tapi yang sedap yang kat sini yang orang recommend telur sotong tu. Telur sotong dalam yang kat kuning tu. Yang telur saja. Lepas tu telur pipi. Jadi kupis kan ada orang punya. Okay, lepas tu apa? Ayam goreng. Bende. Betul lebih? Betul. Kita pun dapat punya. Kita nak ambil satu-satu pinggan ke ataupun ya hidang. Hidang fair, sim fair sikit. Tapi dia punya banjir tu tak cantik. Betul lah. Banjir ambil ayam besar-besar tu lah, kita ambil hidang. Kita suruh puah banjir, lima. Dengan satu sekali letak. Macam kari kepala ikan tu, itu je yang hidang. Yang lain tu, ayam ke sendiri lah. Telur sotong? Telur sotong sendiri lah. Ada yang nak, ada yang tak nak. Okay, ngam. Nak tunggu ikan ke?
Tunggu lah. Okay guys, tengok apa yang saya ambil hari ni. Sampai ayam, telur ikan, kobis dengan kuah banjir. Lepas tu dengan binatang ni. Padu teruk. Nama dia siapa ni? Ya, bagi bini aku mengamuk dulu. Okay, bismillah. Daripada pagi ni perasaan paling best. Betul. Janggut tu. Dia punya kari tu. Ha? Kari dia lain macam tu. Sampai ke perut dia rasa kari dia. Okay, man. Makanan ni boleh dapat kat KL ke? Tak boleh? Kalau nak makan, kena datang mana? Kena datang sini ya. Kena datang dia maju. Kena naik apa? Ferry. Eventually. Okay guys, kita kembali balik dekat channel YouTube ni tadi sebab tadi tu bateri masa nak buat cover dekat Din Maju tadi tu habis. So saya sempat untuk sampai yang kari kepala ikan tu je. Sekarang kita nak sampai, tadi dah check in, ni kan nak keluar balik. Jom. Dia jom. Ayuh. Ayuh. Mo, mola leh. Mo. Kecil ayuh sikit eh. Hampa semua jangan ada orang nak ada orang. Oh. Okay lah. Jom. Mana kita nak pergi mana? Kita nak pergi Armenia Street eh. Tempat yang ada yang mural yang ada. Bakar sikit kalori yang kita makan sedih. And kalau kita bertuah, kita boleh naik basikal lah. Sebab kita dah berjanji daripada pukul 5 nak keluar. Pukul 6.30 ni. Harap tuah menyebelahi kita. Harap tuah menyebelahi. Hang tuah! Go, go, go! Kota yang ditumpu baru satu padang. Cerita tentang aku, kamu tak kepaham. Ideologi yang aku pandang simpan dalam. Kini masa kan tak mengaku. Tahu aku kawan dulu sama-sama naik jatuh. Sekali buku bayang nama datang nak tumpah. Kita dah punya ambil kat sini. Okay. Ha? Sekarang kita hari ni 11. Hari ni berapa? 13 hari bulan 10. Petang kita dekat Armenia Street. Armenia Street. Kita dah sampai tadi. Kita naik Grab datang sini. Bertahun-bertahun. Kita boleh nampak dekat belakang-belakang tu ramai orang yang tengah ambil gambar. Okay, apa yang best dekat tempat ni? Dekat sini ada basikal yang melekat dekat dinding. Tak tahu, mungkin ni antara prasejarah. Sekarang sini kan banyak tempat mural, tempat macam ada art street, boleh ambil gambar. Tengok, semua orang ambil gambar sini. Haa, gitu. So, apa yang kita buat ni, kita akan jalan, kita akan buat b-roll sikit gambar yang macam slow-mo tu sekejap lagi, okay? So, okay lah, jom, kita enjoy. Kau orang ambil gambar. Yeah.
Okay guys, sebenarnya tadi kita datang sini salah satu kita punya aktiviti yang kita plan, kita nak apa? Sewa basikal. So basikal tu kita boleh sewa berapa ringgit lah? RM8 eh? RM8 untuk satu basikal. Aha. Then dia letak deposit untuk harga 2 biji basikal. So RM16, double lah maknanya. So kalau 2 biji dia akan jadi RM30. Okay. Or lebih lah something. Untuk 2 biji basikal. So cerita dia? So then aktiviti basikal dah tak ada. So kita dah pilih satu aktiviti, iaitu masing-masing buat aktiviti, buat tatu kenangan atas pontol. Kat situ. Only $49. Sebelum kita buat tattoo atas bontok tu, kenapa kita tak jadi buat basikal lagi ni? Sebab dia nak tutup. Sekarang pun dah 7.5 minit. Kedai tutup pukul 8 eh. Ya, yeah, mamak. Aduh, okay. Kau nak buat tattoo apa? Kau tengok ni. Tato ais kepal. Nak buat tattoo apa? Celah. Dia kalau macam bulung kau banyak, dia potong dulu ke apa? Dia shave dulu. Dia shave. Sialah. Sekarang kita dekat food court Geni Plaza, baru sampai daripada apa nama Amaniya Street tadi. So kita nak makan malam. So apa yang baik kat sini dia? Okay, kalau kita tengok lambakan kedai makan dekat sini, macam-macam ada. So kita try satu-satu. Kita try semua. So satu, apa yang baik? First, kita ambil disco pasembo. Kita tengok kita boleh berdansa tak selepas makan. Lepas tu? So, sembo sikit. Sate? Sate boleh juga. Kita ambil ambil sate. Sate ayam. Okey lah. Kita jalan dulu. Lepas tu apa-apa nanti kita cover. Okay. Okay. Apa yang kita ada kat sini? Kita ada persembur dengan air longan. Persembur ni apa yang kau ambil tadi? Ada sotong, ada pucuk. Nampak. Sotong, ada pucuk. Ada udang. So kalau total ketam, banyak macam ni RM20? RM20. RM20. Berapa? Kita rasa dulu satu, padu ke tak? Pening tak? Disko tak? Ni yang tadi orang potong-potong juga joget tu. Walaupun dia pusing-pusing, tapi dia punya rojak tak dia lah pusing sangat. Okey ke? Bagaimana? Aku tak makan. Okey lah pada aku. Biasa je lah. Biasa je lah. Kuah dia? Yeah. Kuah dia ada cek ya. Okey lah. Not bad. So dengan ni lagi kita order sotong langkung dengan kerang rebus. Kerang bakar. Okey. Dan sotong dia tu. Heeh. Sotong. Ni sotong juga. Okey guys. Kau pernah makan telur dalam sotong? Dia macam kau makan sotong, kau makan mak dia, dengan anak-anak dia sekali kau makan. Kanibal ke? Sedap tak? Sedap. Ni time kita orang tengah kenyang.
sebab tadi dah melantak Din maju kan. Kari. Kalau kita orang tak melantak tadi, rasalah tadi feri tersangkut ke apa, hujan ke apa. Makanan macam ni memang geram. Rumah ustazah tu ni sedap. Okey. Tengah kita makan pasembo tadi, tiba-tiba datang seorang makcik dia letak sotong kangkung pula. Siapa order? Dah letak sini, kita try lah rasa, tengok macam mana. Kalau tak tahu ni kangkung longkang ke, kangkung lombong ke, tak tahu. Tapi kita try masuk mulut kita dulu. Panas. Okay guys, kita rasa pula. Rasa benda-benda panas sedap. Kalau kita tengok kangkung dia, dia punya kuah dia macam macam pekat. Siapa jauh kata dia kuah macam ni kan? Kuah macam ni. Tapi dia cair ke? Dia macam yang takut dia kan? Tapi ya, banyak kuah dia, salah dia. Dia kuah dia rasa macam pekat tapi tak pekat. Okey lah. Tapi lebih kenalah dengan tekak aku. Kecap. Macam banyak sangat kecap kan? Macam banyak sangat kecap. Tapi dalam tolerance yang okey. Dia tak lari lah. Agak-agak lepas ni tak ada makcik letak pinggan benda lain. Ada. Kalau ada, kita makan je. Tak pasal nak buat review balik. Kita berdua. Not good. Recommended. Recommended? Recommended. Okay. Sambil-sambil kita tengok makanan ni, kita tengok dia punya love bite. Kita tak ada air lah. Bongok. Tua-tua dia lebat. Fui. Yang ini sampai yang baru pula. Apa ni? Kerang bakar. Oh, panas. Nampak. Nampak sayur tak? Banyak sayur dekat gigi aku. Panas doh. Okey, berjaya dapat satu. Boleh. Aku sebelik sikit lah ni. Sebab dia pakai kuah yang sama dengan tu ha. Pakai kuah ni mah sedap. Kuah ni hijau kuah pasir. Kuah kacang je lah. Kalau kena sambung lagi. Okay lah. Something new lah. Tapi macam tak, pada aku macam tak kena pula ha. Selalu aku kebajak kuah dia macam pedas-pedas sikit. Summary dia boleh cakap, conclusion dia KKL lagi sedap lah. Kerang ni biasa, kerang ni tak macam mana pun tentu kan. Kerang KL sedap. Tapi dia punya killer dia dekat dia punya sos. Sos dia macam gerak keliru ke dia macam habis sos dia ganti dengan saudara. Okay lah. Okay, yang last sekali char kway teow. Char kway teow ni ada udang tu. Okay, kalau kau nampak udang dia. Okay. Sebenarnya macam ni kway teow yang biasa ke atau kway teow special apa? Biasa. Biasa. Dia memang tak udang. So rasa dia ambil kuah sikit. Untuk kau. Char kway teow ada win tu. Colit udang satu. Win teruk tu kawan. Win teruk tu. Boleh lah. Padu lah.
Yang ni sedap. Ha, free. Okey. Vape dulu. Macam bapu. Okay. So rasanya tadi itulah aktiviti last kita untuk hari pertama kita dekat Penang. So daripada pagi kita naik ATS, kita naik ferry, kita pergi Dia Maju, lepas tu balik rumah, lepas rumah kita keluar balik, kita pergi Armenian Street, kita pergi Gurney Plaza, tempat-tempat makan tu. Dan sekarang kita orang kat sini kat tepi. Sebenarnya kita datang sini sebenarnya sebelum ni kita rasa macam ada tempat lepak yang boleh tengok laut kat sini, tapi macam dah tak ada sebab dah berpokok. Lepas tu kalau nampak kat sana dah bertebing pula. So sebenarnya kita dah wrap up untuk hari yang pertama ni. So Pi, ada apa-apa benda yang nak cuba disampaikan? Jam pun dah pukul, dah hampir tengah malam, dah pukul 11.45. So biasa kita balik rehat-rehat, bincang-bincang, gosip, pillow talk. Lepas tu kita rest untuk esok lah. Betul. Esok aktiviti dia menarik sangat. Saya cerita sikit. So buat apa? Esok first bangun sembang subuh. Pom-pom. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu kita siap-siap, kita akan pergi ke tempat, satu tempat breakfast kan. Kalau nak tahu apa breakfast kita esok, stay tune dengan subscribe. Okay. Kalau tak subscribe, korang tengok pahala sikit. Okay. Pada okay, okay. Ada apa-apa Amir sebelum kita repot orang yang pertama ni? Bukan, hari ni tak ada apa lah. Kita standby untuk esok. Kita nak recharge tenaga kita dulu, simpan tenaga untuk besok lah yang penting. Sebab hari kemuncak pun untuk plan kita 3 hari ni memang esok jugalah. Yelah, so stay tune lah. Okay lah. Okay. Bye. Bye.